Hai, salam sejahtera, salam ceria. Kita bertemu lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5 dan 6. Dan ada juga soalan-soalan yang kita bincangkan ada dalam silibus awal darjah 3. Okay. Dan jangan lupa di akhir video ini untuk klik pada butang subscribe, tekan butang subscribe untuk sharekan pada kawan-kawan yang lain. Dan hari ini kita bincangkan satu soalan seperti biasa, satu soalan. Okey. Soalannya adalah rajah di bawah menunjukkan satu garis nombor. Okey, dia ada bagi satu garis nombor 2.6x ada tempat kosong, 4.7, 5.4 dan y. Find the value of y tolak x, cari nilai bagi y, kita tolak minus dengan x. Okey. Jadi mula-mula kita mesti tengok y tolak x. Apa dia y dan apa dia x, itu yang kita kena cari dulu. Okey. Dalam garis nombor yang pertama sekali kita kena tentukan bahawa ini pola nombor apa. Ini adalah pola nombor menaik. Okey, 2.6 betul ada x, ada 4.7 ada 5.4. Maksud dia bila pola nombor menaik daripada satu tangga, okey, satu bahagian ataupun satu tanda ini kepada yang lain, okey, dia akan bertambah. Okey, dia akan bertambah. Ini maksud pola nombor menaik. Okey. Kemudian dalam pola nombor menaik, berapa yang dia bertambah? Itu yang kita kena cari. Okey, dalam pola nombor ini dia ada bagi dua nombor yang duduk bersebelahan, iaitu 4.7 dengan 5.4. Bila ada dua nombor yang duduk bersebelahan, kita dapat tahu, kita boleh tahu berapa dia bertambah dengan cara kita menolakkan. Okey, so jadi kita buat 5.4 tolak 4.7. Okey, 4 tolak 7 14, 14 tolak 7 tinggal 7. Okey, jadi 4. 4 tolak 4 sifar, kita dapat sifar perpuluhan 7. Maksud dia pertambahan pada setiap peringkat ini, okey, setiap pola ni, nombor ini adalah bertambah sebanyak 0.7 ataupun sifar perpuluhan 7. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah semua bertambah sebanyak sifar perpuluhan 7, kita akan dapat tahu apakah nilai pada x. Nilai pada x yang kita nak cari ialah 2.6 kita tambahkan dengan 0.7 atau sifar perpuluhan 7. Okey, 7 tambah 6 13, 31, 2 tambah 1 3. Jadi kita akan dapat jawapan x sama dengan 3.3. Kemudian y pula kita akan dapat 5.4 kita tambahkan dengan 0.7 atau sifar perpuluhan 7. Kita akan dapat 7 tambah 4 11, 11 titik perpuluhan, 5 tambah 1 6. Jadi kita dah dapat dah x tu apa? X tu adalah 3.3, y adalah 6.1. Dan dalam soalan ni y tolak x, okey. Bila y tolak x, maksudnya kita ambil balik y, 6.1 tolakkan dengan 3.3. Okey. Jadi 1 tolak 3 tak boleh, 11, 11 tolak 3, 11, 10, 9, 8. Kemudiannya titik pelan kita turunkan, yang ni dah pinjam tinggal 5, 5 tolak 3 tinggal 2. Jadi jawapan untuk soalan ini adalah 2.8. Okey. Jadi kita tengok pada pilihan jawapan ada tak 2.8. Jadi A adalah pilihan jawapan untuk soalan ini. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham boleh ulang-ulang balik video ini. Dan jangan lupa untuk klik pada butang subscribe. Tekan butang subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga yang lain-lain juga boleh beroleh manfaat. Dan jika ada apa-apa persoalan, pertanyaan dan sebagainya, boleh hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja. Terima kasih.